Jalan tol Cikopo Palimanan sepanjang 116,75 km kini menjadi primadona bagi para pemudik. Untuk menempuh tol ini biaya yang diperlukan sebesar Rp96.000 untuk jarak terjauh. Tol Cikopo Palimanan menghubungkan antara jalan tol Jakarta Cikampek dengan Palimanan Kanci. Untuk melewati akses tol Cipali dikenakan biaya sebesar Rp832 per kilometernya, sehingga untuk golongan 1 dikenakan biaya sebesar Rp96.000 jika masuk dari gerbang tol Cikopo dan keluar di gerbang tol Palimanan. Sedangkan tarif termahal adalah Rp288.500 jika masuk dari gerbang tol Cikopo dan keluar di gerbang tol Palimanan. Tol yang menelan dana hingga Rp13,7 triliun ini mampu memperpendek jarak tempuh hingga 50 km jika dibandingkan lewat jalur pantai utara. Jika melewati jalur pantai utara, jarak yang harus ditempuh kurang lebih 156 km hingga ke Palimanan. Sementara itu, jika melalui tol Cikopo Palimanan, jarak yang ditempuh lebih pendek, yakni sekitar 116 km saja. Dari Jawa Barat, Tim Liputan memberitakan.